Terongnya masih panas. Majikan, makanan kamu tak makan banyak panas, panas, panas. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku, Tina SL. Nah, di video kali ini aku mau masak mie kering. Kan mie yang bahasa Taiwannya. Kakek katanya pengen dimasakin mie yang dicampur sama kuah ikan, sup ikan, apa, kubis. Tadi siang aku masak kup ikan subis. Sampai gak subis. Lepotan tau omongan ku, astagfirullahaladzim. Alon-alon Tina nak omong, gak lepotan. Sup ayam kubis gitu loh, kakek minta dimasakin sup ayam kubis. Nah, kalau makan malamnya katanya kakek mau dimasakin supnya dicampur mie, tapi dibikin mie kering yang gak pakai kuah, karena kakek suka makan mie kering tanpa kuah. Ini mie-nya diambil secukupnya aja tuh udah banyak banget teman-teman. Kira-kira segini nanti tuh udah jadi banyak. Hari ini anginnya kenceng banget teman-teman. Kompornya sampai mubat-mabit karena di belakang rumah majikan ini ada kayak apa dibilang laut ya, bukan laut sih, pokoknya sungai he itu. Jadi kalau pas banyak angin, ih, api itu mubat-mabit. Mie keringnya nanti, ini ada bumbu mie instan tapi nggak dipakai majikan, dan biasanya itu kalau bikin mie kering yang itu selalu pakai bumbu kayak gini, jadi praktis, nggak perlu repot-repot. Nanti tinggal tambahkan kecap asin sedikit aja kalau misal kurang asin. Ini aku pakai separuh saja teman-teman, takut kasinan. Ini tuh mie sapi. Maksudnya apa, minyak mie sapi bukan mie babi. Udah kayak gini, terus kemudian tak tambahkan sedikit minyak wijen biar baunya harum. Dikit aja. Oke. Lalu tak tambahkan sedikit kecap asin. Tueng, dikit aja. Saya lupa teman-teman, kalau kakek saya tuh nggak suka mie terlalu lunak. Ini mie-nya kayaknya agak sedikit terlalu lunak kayaknya. Kakekku lebih suka mie yang agak keras gitu. Kata majikan saya ya teman-teman, kalau masak telur yang bagus saat direbus tuh pakai mangkok dulu gini, nanti baru dituangin pelan-pelan. Sambil nunggu telurnya matang teman-teman, ini mau tak tambahkan sayuran dulu ke dalam minyak kakek. Sayurnya langsung tak campur jadi satu ya. Ini tuh sup kubis dan juga ayam. Ini agak berkuah sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian saya mau masukkan telurnya. Tanganku ngeredek-ngeredek teman-teman. Terus aku mau ambil kuah. Orang sini itu kalau makan apapun tuh harus didampingi dengan kuah. Jadi kuah itu sebagai pengganti minum kalau orang kita. Nah teman-teman, kakak aku sedang makan. Aku bilang sama kakak, aku pengen makan sambal kek, jadi nggak makan mie. Ini aku ngukus tempe
terong sama cabai. Haluskan dulu ya teman-teman. Nanti cuma tak kasih bumbu garam sama penyedap rasa. Terus ini tak tambahkan garamnya teman-teman. Secukupnya saja, sesuai selera ya. Yopa ke ma. Itu kakek lagi ngejelasin siapa yang kena wabah itu ya. Dan tiap hari kakek dan majikan selalu menceritakan hal yang sama. Dan ya, setiap hari seperti itu yang dibahas, wabah itu terus. Sampai saya batuk sedikit aja tuh langsung di komenin sama kakek. Ya harus jaga diri baik-baik ya teman-teman. Bagi teman-teman di luar sana, hati-hati ya, jaga kesehatan masing-masing ya. Semangat pokoknya menjalankan hidup. Terus aku mau masukkan tempenya teman-teman. Mau tak penyet. Aduh, keras banget. Wih, baunya mantap teman-teman. Kemudian mau tak masukkan terongnya. Udah jadi teman-teman. Mari makan. Tidak lupa mari kita tambahkan lalapan. Pakai kubis. Mari makan teman-teman. Makan di dapur aja biar aman. Kakaknya lagi nonton TV sambil makan mie di depan TV. Jadinya ada suara TV. Aku takut nanti masuk kopi reng-reng gitu loh ya. Seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Baru aja mulai. Amin. Udah gak sabar ini. Ngeces gak teman-teman? Kalau aku suka banget sama tempe kukus dibanding tempe goreng sih. Kalorinya juga lumayan, gak banyak-banyak amat. Gitu. Ya udah panas. Terongnya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, panas teman-teman. Terongnya masih panas banget. Bismillah. Kurang pedes. Cabenya tadi kurang teman-teman, mau tambahkan sambel bulani. Kalau makan sambelnya banyak tuh kayak lebih mantep gitu loh teman-teman. Kalau kurang sambel tuh kayak ih, ada yang kurang gitu. Wih. Nah, wih kayak gini. Pak, ulet-ulet semua. Ini nanti aku dirasain majikan apa enggak ya? Majikan, makanan kamu tak makan banyak panas, panas, panas. Banyak panas, panas, panas. Ini terongnya di planet malah panas, teman-teman. Aduh, ya Gusti. Kan majikan. Panas, kualat, panas, kualat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, makan lagi. Udah habis teman-teman. Suapan terakhir.
Mulutku lebar ya. Sekali makan kemplok kabeh. Majikan saya itu selalu memantau saya. Tapi anehnya tuh nggak pernah bertanya, kamu bilang apa, ngomong apa. Tapi majikan juga sering baca komen dari teman-teman. Kayak komennya dibaca gitu. Terus kalau ada yang komen soal Cece cemburu nggak, gini-gini nggak, majikan ketawa teman-teman. Karena apa orang sini, ya intinya nggak seperti yang kalian bayangkan, yang neko-neko ceweknya cemburu atau suami aku cemburu. Karena beda negara, beda tradisi, dan juga beda kebiasaan, dan juga beda sifat juga yang nggak yang terlalu baper gitu loh teman-teman. Aku juga nggak baper ya, disuapin majikan biasa aja. Tapi memang sebenarnya lebih baik video suap-suapan tak potong biar nggak terjadi salah paham. Terima kasih banyak yang selalu mensupport saya, mengingatkan saya, perhatian saya. Kesolok sambel. Ini sambelnya tadi nyegrak di sini. Pokoknya Tina terima kasih banyak buat teman-teman yang perhatian sama saya. Kritik dan saran yang membangun untuk channel Tina XF. Kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.